YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, di video kali ini saya kembali recook resep dari restorannya Chef Renata, yaitu daging sapi cabe hijau. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mereview makanan ini. Sekarang saya ingin memasaknya, semoga hasilnya enak dan cakep. Oh ya sahabatku, sekarang kalau saya mau kirim-kirim makanan, saya tidak perlu lagi menggunakan styrofoam atau kantong plastik, tetapi sekarang saya sudah punya food packaging yang keren. Kelebihan dari food packaging ini, pertama yang terpenting adalah sudah food grade, anti bocor, tahan microwave, bisa masuk ke freezer, mudah didaur ulang. Dan yang terpenting lagi, kalau sahabatku yang ingin usaha jualan, ingin merek dagangnya di sablon, ini bisa di customize, bisa di order ukurannya mau seberapa besar, bisa pesan langsung, bisa dibikin seperti apa yang sahabatku mau. Jadi dagangan sahabatku pasti akan lebih laris manis karena food packagingnya yang keren. Oh ya, food packaging ini saya beli dari Wijaya Packaging di Tokopedia. Bagi sahabatku yang ingin memesan ini, bisa kontak ke Wijaya Packaging. Saya nanti akan kasih tahu nomor WhatsApp, link IG-nya, dan alamat Tokopedianya. Oh ya sahabatku, waktu saya beli datangnya bentuknya seperti ini. Jadi belum dirakit ya, ini kan sudah saya bentuk jadi kayak kotak-kotak gini. Jadi waktu saya beli, tuh kirimnya seperti ini sahabatku, tuh. Sangat praktis untuk menyimpannya. Jadi walaupun kita beli dalam jumlah ribuan pieces, ini tidak akan makan tempat karena belum dirakit. Dan merakitnya sangat gampang karena sudah dibuatkan seperti ini, nggak butuh lem, nggak butuh strapless, pokoknya tinggal di assembling langsung jadi kotak seperti ini. Nah sekarang kita mau melihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama Chef Abal-Abal, semua sahabatku bisa memasak. Berikut adalah bahan-bahan untuk memasak daging sapi cabe hijau. Di sini ada daging sapi bagian sengkel beratnya 1 kg. Lalu ada cabe keriting hijau 100 gram, 150 gram cabe hijau besar, 250 gram cabe lampion, 60 gram bawang putih, 100 gram bawang merah, 150 gram tomat hijau, 6 lembar daun jeruk, 2 batang serai, 20 gram lengkuas, sedikit daun bawang, hanya pakai hijaunya saja, 6 lembar daun salam, 5 butir kemiri yang sudah disangrai, 20 gram kaldu rasa sapi, 5 gram garam, 1 sendok teh lada bubuk. Mari kita mulai memasaknya. Kita mau cuci-cuci cabenya. Sahabatku, ini namanya cabe lampion, kalau bahasa Keknya bilangnya ten nung ciao. Tenung itu artinya lampion. Ciao itu artinya cabe-cabean gitu ya. Cabe ini biasanya didatangkan dari Kalimantan sahabatku. Tuh. Di supermarket jarang ada. Saya belinya di pasar tradisional. Kalau sahabatku tidak ada tenung ciao atau cabe lampion, bisa pakai cabe hijau seperti ini saja. Sahabatku, daging sapi cabe hijau ini akan saya masak dengan dua tahap. Pertama, saya akan memasak daging sapinya dengan bumbu-bumbu. Kemudian, saya akan masak bumbu cabe hijaunya secara terpisah. Pertama-tama, saya mau mempersiapkan bumbu untuk memasak daging sapinya dulu. Bawang putih dikeprek. Lalu kita cincang halus. Jadi nanti daging sapi ini akan saya presto dengan bumbu-bumbu cabe supaya bumbu-bumbunya menyerap ke dalam daging sapinya. Ini bakal nyus merkunyus sahabatku.
Bawang merahnya kita iris tipis. Jadi kalau masak ini kita pakai bawang putih, bawang merah yang sedikit lebih banyak. Jadi kalau kita masak daging sapi, cabai hijau ini, bawang putih, bawang merahnya kita banyakin, itu pasti lebih harum. Cabai keritingnya kita potong-potong. Ini cabai keritingnya agak layu, sahabatku, karena sudah beberapa hari di dalam kulkas, jadi dia mulai kisut. Nanti akan saya tumbuk kasar. Daun jeruknya kita buang tulang tengahnya. Sebetulnya ini mau dibuang tulang tengah atau tidak juga nggak apa-apa ya. Tapi ini sekalian kita potong seperti ini supaya aromanya lebih keluar. Lengkuasnya kita ambil separuh dulu. Jadi lengkuas ini totalnya beratnya 30 gram, sahabatku. Saya memarkan. Sebelum tumbuk cabai, saya ingin tumbuk kemirinya dulu. Kita tumbuk menggunakan jasa Markua dan Hotman. Nah, kemirinya sudah halus. Sekarang masukkan cabai hijau keritingnya. Nah, kita tumbuk segini saja. Jangan sampai terlalu halus. Cukup pecah-pecah saja. Serainya kita memarkan. Daun bawangnya kita potong. Panjangnya sekitar 1 sentian. Seperti ini. Sekarang kita mau memotong daging sapinya. Jadi ini namanya daging sengkel. Ini daging ini sangat enak karena banyak bagian urat-uratnya gitu. Jadi kalau buat daging sapi cabai hijau, ini adalah pilihan yang tepat. Saya akan potong sekitar 3 cm lebarnya, kayak gini itu ya. Tuh. Jadi potong 3 sentian. Karena nanti pas di presto, dia akan mengkerut, sahabatku. Nah, sekarang kita mau memasaknya. Masukkan minyak goreng 60 ml. Kita tumis bawang merah. Lengkuas, daun jeruk, daun salam masukin. Serai masukin. Tumis sampai harum. Masukkan bawang putih. Harum sekali, sahabatku. Masukkan cabai keriting hijau dan kemiri yang tadi ditumbuk. Kita tumis sampai benar-benar harum. Nah, sudah harum, kita masukkan daging sapinya. Nah, sekarang kita masukkan air 500 ml. Kita beri kaldu rasa sapi 15 gram. Masukkan lada bubuk. Kita presto selama 15 menit terhitung ininya berbunyi. Nah, sahabatku, ini sudah 15 menit. Sekarang kita matikan kompornya dan kita biarkan sampai dingin, sampai tutupnya bisa dibuka.
Jangan dicabut tutupnya. Sekarang kita mau mempersiapkan bumbu untuk cabai hijaunya. Jadi sengaja dibagi jadi dua supaya daging sapinya lebih berasa gitu sahabatku. Dan kita benar-benar menikmati bumbu cabai hijau yang kaya. Jadi nanti pas matangnya tuh kita bisa melihat cabai hijau yang cakep sekali. Bawang putihnya dikeprek. Nah, sudah. Bawang putihnya jangan terlalu halus supaya nanti pas kita memakan cabai hijaunya juga tergigit ada rasa bawang putihnya. Lengkuasnya kita keprek aja. Oh ya sahabatku, ini daun jeruknya saya tambah lagi. Jadi tidak 6 lembar, tapi totalnya 10 lembar. Karena untuk di masak daging sapinya saya banyakin supaya aroma daun jeruknya lebih terasa, dan di sininya tadi menjadi kurang. Akhirnya saya tambah lagi 4 lembar. Jadi totalnya masing-masing 5 lembar. Nah, tomatnya kita potong halus-halus. Belah 2 seperti ini. Kita iris tipis-tipis gini aja. Cabai hijau besarnya kita petik tangkainya. Nanti ini akan saya rebus. Nah, cabai ini kita potong seperti ini. Potong tak beraturan. Kalau orang Kalimantan bilang ini adalah cabai lampion. Bahasa Keknya bilangnya ten nung ciao. Cabai besarnya kita rebus sebentar. Rebus sekitar 3 menit saja. Cabai ini kita rebus supaya dia lebih lembut, jadi pas dimakan nanti teksturnya ada yang lembut. Nanti yang cabai hijau ini akan garing-garing gitu, jadi ada yang lembut, ada yang garing di mulut. Nah, ini sudah sekitar 3 menit, kita angkat. Nah, cabai yang sudah direbus kita tumbuk. Jadi tadi diangkat taruh di air dulu ya sahabatku, supaya proses masaknya berhenti. Ini akan kita, dia nyemprot. Tadi saya lupa harusnya dipotong-potong dulu sedikit, baru direbus ya, supaya pas dibejek gini nggak kemana-mana cabenya, apa airnya. Nah, segini saja cabai hijaunya. Jadi nggak usah sampai yang hancur banget. Seperti ini sudah cukup. Nah, sahabatku, ini sudah dingin. Tuh, sudah tidak ada uap. Sudah aman untuk dibuka. Kita mau lihat. Tuh, harum banget aromanya. Tuh, daging sapinya sudah empuk. Saya mau mencobanya. Oke, sudah empuk. Saya mau masukkan daun bawang ke dalamnya. Jadi ini supaya aromanya tuh lebih sedap lagi, saya akan masak sampai airnya habis. Saya mau coba dulu rasanya, apakah sudah cocok. Belum mateng sempurna aja tuh sudah enak sahabatku. Kita masak sampai airnya menyusut ya.
Nah, ini airnya sudah habis, sudah menyusut. Kita matikan kompor, kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau memasak cabai hijaunya. Ini kayak topping gitu ya. Kenapa saya masak terpisah? Supaya warnanya lebih cakep. Kalau seperti ini kan dia hilang tuh, lihat. Jadi hanya butek-butek gitu aja, sahabatku. Nanti sahabatku bisa melihat hasilnya ya. Ini kita kasih minyak sekitar 50 ml. Saya mau masukkan bawang merahnya. Masukkan daun jeruk dan daun salam. Lengkuas. Kita tumis sampai harum. Masukkan bawang putih. Jadi bawang merahnya jangan sampai kuning ya, jangan sampai kuning kecoklatan, sampai harum saja sudah cukup. Masukkan bawang putihnya. Bawang putihnya juga sama, sampai harum saja. Sampai dia mengeluarkan aroma. Nah, aromanya sudah keluar, sekarang masukkan tomat. Nah, sekarang kita masukkan cabai hijau yang sudah direbus dan sudah ditumbuk. Sekarang kita masukkan cabai lampionnya. Kita kasih kaldu sapi. Kasih gula pasir. Tadi saya lupa, sahabatku, gula pasirnya 1 sendok teh ya. Nah, sekarang daging sapinya kita campur di sini. Kita mau cicip sedikit, apakah sudah enak? Benar-benar enak, sahabatku. Daging sapi cabai hijaunya sudah matang. Nah, sekarang kita mau plating. Lihat, sahabatku, ini cantik sekali. Jadi cabainya kelihatan banget dah tuh. Nah, sekarang saya mau mengirim untuk mamaku. Saya menggunakan ini food packaging dari Wijaya Packaging. Ini keren banget, sahabatku. Jadi kalau mau jual daging sapi cabai hijau, bisa seperti ini. Lihat, keren banget ya. Jadi ini udah nggak usah pakai plastik-plastik lagi. Langsung aja tuh, tinggal dibawa. Nah, sekarang kita tutup. Jadi kalau mau kirim-kirim makanan, tuh dia juga udah ada lubang di belakangnya, sahabatku. Jadi uapnya bisa keluar gitu ya. Bagi sahabatku yang ingin order food packaging ini, bisa beli di Tokopedia, nanti ada linknya, juga ada Instagramnya, dan juga ada nomor WhatsAppnya. Harganya sangat terjangkau, produknya sangat berkualitas.
Sahabatku, daging sapi cabai hijaunya sudah matang. Lihat, ini wah, kalau aku bilang perfecto margaruto maknyusto sahabatku. Cakep banget. Jadi saya tambahin dengan cabai lampion. Itu perpaduannya tuh menjadi jauh lebih sempurna. Kita lihat sini sahabatku. Lihat, tuh banyak cabainya kan. Saya ini kan memang penggemar cabai sahabatku. Ini loh, ini sedap banget sahabatku. Saya mau cari cabainya aja. Wih. Dah, daging sapinya nanti deh. Nih, sini sahabatku. Lihat ya daging sapinya sekali dibejek udah langsung kebuka gini. Sekali dipencet sudah gitu ya. Artinya sudah sangat empuk. Coba makan. Enak banget sumpah. Jadi dengan cara masak dua kali seperti ini, pertama daging sapinya diungkep dulu, dipresto dengan bumbu-bumbu, lalu bumbu hijaunya, cabai hijaunya dimasak terpisah, dicampur dengan cabai lampion, itu menjadi satu kesempurnaan daging sapi cabai hijau. Aduh sahabatku, jadi semoga ini tidak terkesan saya menyombongkan diri ya, artinya memang saya merasakan ini masakanku tuh memang enak gitu loh. Makan lagi. Jadi ini adalah ekspresi saya seperti biasanya ya sahabatku. Ada yang hampir saya lupa. Tadi garamnya tidak saya taruh. Kenapa? Karena kaldu sapi 20 gram itu rasa asinnya itu sudah pas gitu loh ya. Sehingga nggak perlu saya tambahin garam. Tapi di awal saya lupa menambahkan gula pasir. Di akhirnya saya tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Nanti akan dikoreksi di description box ya. Kita mau makan lagi. Cabenya ini loh sahabatku. Cabenya ini. Jadi ini benar-benar daging sapi cabai hijau yang cabai hijaunya banyak dan cabainya tuh berasa. Rasa aroma gurih, rasa asin, rasa asam dari tomat itu sempurna sekali sahabatku. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah ya. Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like. Yang baru join jangan lupa segera subscribe, nyalakan belnya, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Makan lagi, cedok lagi. Ini cabai lampion ini ya, itu keren banget dimasak seperti ini. Sayang ini agak jarang di Jakarta. Tumpah semuanya. Tumpah semuanya. Ya Tuhan. Aduh. Makan lagi dah. Hehehe.